Ah, Pak Dimas. Pak Novan. Apa kabar Pak Dimas? Alhamdulillah baik Pak Novan. Ya, saya udah lama ya nggak ke rumah yang di sini ya. Iya. Ah, Pak Dimas, udah. Saya langsung ke poin aja. Iya, gimana? Saya dengar-dengar manajer di sini tuh ada yang bernama Citra. Iya benar-benar. Emang kenapa? Dia pacar saya Pak Dimas. Hah? Beneran? Ya bener. Ya makanya saya pakai pakaian kayak gini. Hari ini saya akan nyamar jadi kuli bangunan. Loh, maksudnya gimana Pak Noval? Iya, saya mau pura-pura jadi kuli bangunan. Saya mau lihat respon pacar saya gimana. Nanti di sana Pak Dimas jangan bilang sama kuli itu ada pekerjaan di belakang. Iya, ada yang libur sih, tapi ada yang kerja juga kok. Kuli bangunan ada? Ada. Ya udah, tukang-tukang ada kan? Ada. Ya udah, Pak Dimas gak usah bilang sama mereka-mereka kalau mereka kan nggak tahu sama saya. Iya, kalau iya. Tukang-tukang nggak tahu sama saya. Ya udah, Pak Dimas, biar rencana kita makin top dan lancar, Pak Dimas nggak usah bilang. Nanti saya akan berdrama sama Pak Dimas. Oh gitu. Nah, nggak usah bilang sama rekan-rekan kerja yang lain. Siap. Saya dengar kabar kalau ya pacar saya kerja di sini sebagai manajer itu dari Pak Aldo. Oh gitu rupanya. Ya. Iya, nah, iya. Saya mau lihat nanti saya akan bikin masalah di sana. Nanti Pak Dimas berdrama sama saya, tegur saya, marahi saya habis-habisan. Enggak masalah. Siap. Nah, saya mau lihat respon pacar saya si Citra nih gimana sama saya. Dia malu atau dia ngebela saya? Siap. Ya udah. Oke. Nanti saya bantu Pak Novan. Ya udah. Nanti si Berto atau siapalah yang akan ke sana, saya akan bikin masalah sama tukang-tukang yang lain. Oh, Oke. Paham kan maksud tujuan saya? Iya, paham. Oke. Semoga sukses ya dan semoga pacar saya ini ngebela saya. Iya. Oke. Ya udah. Siapkan di belakang ya. Siap. Bentar lagi saya sama Berto ke belakang. Ya udah. Oke, siap. Saya ambil dulu, Pak. Siap. Ada orang ngaji ya, Pak Dimas? Iya, biasa orang sore. Yang mana? Yang ini. Oh, ya udah. Pak Dimas, barusan si Citra ada di kantor. Iya. Ya udah. Pak Dimas tunggu di sana ya. Iya. Nanti aku nyuruh orang untuk ya laporan pura-pura aku mau tumpahin semen atau gimana lah. Oke. Tapi enggak beneran. Iya, ngerti. Oke. Betul. Siap, Bos. Kamu standby di sana. Baik. Oke. Siap. Pak Dimas ke sana aja dulu. Nanti ke si sama iya. Kalau sudah ada laporan ke sana, Citra bilang aja Pak Dimas suruh Citra ke sini. Nanti Pak Dimas baru nyusul. Siap. Oke? Pak Novel hati-hati ya. Oke. Siap. Oke. Siap, Bos. Saya standby. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas. Ini proyek yang kantor depan ya? Betul, Mas. Perkenalkan, saya Noval, saya kuli bangunan ya tukang yang baru di sini, Mas. Oh ya, selamat bergabung dengan kita. Iya. Kalau hari ini saya kerja apa ya, Mas? Ya udah, ini mindahin batu bata aja. Oh, ya udah. Bisa langsung bergabung saya ya? Bisa. Oh, ya udah, Mas. Ya, silakan. Iya. Bang. Iya, ada apa, Mas? Kalau di dalam nggak ada pekerjaan, Bang? Ada sih, pindahin semen ke depan sini. Oh, semennya ditaruh di depan. Iya. Oh, ya udah saya ke dalam ya. Iya. Biar ini kan sudah Abang yang ngerjain ya. Iya. Saya ke dalam ya. Hati-hati ya. Iya. Capek juga ya kerja kayak gini ya. Dulu saya juga pernah jadi kuli bangunan. Tapi sekarang udah lama capek ya. Aku pura-pura numpahin semen aja ya. Kan barusan si Abang bilang suruh pindahin semen. Bang. Ya, ada apa? Saya minta maaf, 1000 maaf, Bang. Ada apa? Semennya tumpah 3, Bang. Tuh, gimana ini? Bang.
kepala tukangnya di mana sini, Bang? Lagi gak masuk, Mas. Ya udah, Bang, saya minta tolong sama sampean ya, Bang. Tolong ke kantor terdekat ya yang ngurusin proyek ya, sini, Bang. Ya, ya, saya mau minta maaf, Bang, soalnya semennya tumpah, Bang. Ya udah, enggak usah panik dah. Oh iya, Bang. Saya ke sana ya. Iya, makasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Mel, minta tolong panggilin semua tukang panggil sini ya. Siap, Bu. Loh, ini kan si Meli, teman si Citra. Dia kerja di sini juga. Semua ikut aku sekarang, dipanggil Bu Citra. Kerja nggak becus, malah numpain semen. Ayo ikut aku semua. Ya, Bu. Ya, Bu. Cuma ini Mal yang kerja. Loh, sayang? Sayang kamu? Iya, aku kuli bangunan tukang yang baru hari ini kerja. Hah? Pacar Bu Citra? Iya, kan kamu pernah ikut si Citra ketemu aku di kafe. Tapi kok pacar Bu Citra jadi kuli bangunan? Nggak cocok sama Bu Citra. Bu Citra udah cantik, Bu Citra udah keren. Masa pacar Bu Citra kuli bangunan? Sayang, kamu ngapain kerja di sini? Iya, aku udah bingung, sayang. Ya, jadi aku disuruh temen aku untuk kerja di sini. Tapi kamu kan bisa ngomong sama aku. Kamu nggak harus kerja di sini. Apalagi jadi kuli bangunan. Kamu buat kesalahan apa, sayang? Iya, aku tumpahin 3 semen di dalam. Kok bisa sih? Kamu kalau Pak Dimas tahu, kamu bisa habis. Iya, kan dulu aku kerja sopir dan sekarang aku ya kena pengurangan pekerjaan, sayang. Jadinya aku cari pekerjaannya kuli bangunan. Kamu kan bisa ngomong sama aku. Kamu gak harus kerja kayak gini. Mas, saya bukan yang ngatur ya. Kalian bisa lanjut aja dulu. Ya. Kamu ngapain nyuruh-nyuruh pekerja yang lain? Kamu di sini kan kuli bangunan. Udahlah, Bu Citra. Mending Bu Citra putusin aja cowok seperti dia. Bu Citra gak malu kalau pacar Bu Citra jadi kuli bangunan. Meli, kamu gak harus ngomong kasar kayak gitu. Sayang, lagi. Tapi ada benernya juga, apa kata ini siapa? Ini asisten aku. Oh, ya bener juga kan kalau kamu gak malu, sayang. Ngapain aku harus malu? Aku sedih kesini. Aku datang ke sini terus yang muncul kamu, aku kaget. Iya kan, masa kamu di sini kerja kantoran, aku kuli bangunan. Gimana kata yang lain? Aku nggak butuh omongan yang lain. Aku nggak penting mereka mau ngomong apa. Kamu bisa-bisanya sih kerja di sini, sayang. Kamu kan bisa ngomong sama aku. Emang susah ngomong sama aku? Iya, aku nggak enak aja. Kan kita mau tunangan, sayang. Jadi ya nggak enak kalau aku cari pekerjaan sama kamu. Sayang, kamu masih ada sungkanya sama aku. Sudah ngomong sama kamu. Kerja! Bu Citra nggak malu punya pacar kuli bangunan. Mbak, kok sampai kayak gitu sih, Mbak? Ya, sopan dikit dong. Saya mau kerja, cuma saya mau tanggung jawab atas apa yang sudah terjadi, Mbak. Bu Citra cantik. Masa iya pacar Bu Citra kuli bangunan? Mel, stop. Kamu kenapa jadi kayak gini sekarang? Mending Bu Citra cari pacar yang lain, Bu, daripada sama mas-mas ini. Mel, udah dong. Yang ngejalankan aku. Bisa-bisanya sih ini. Ada apa ini? Ini, Pak, kuli bangunan baru cari masalah. Hah? Meli. Ya bener aja. Iya, Pak. Ini siapa? Ini Pak Dimas. Pimpinan. Pimpinan kantor sini. Iya. Pak, saya mohon maaf ya, Pak. Saya sudah tumpahin 3 semen, Pak. Apa? Dan saya kuli baru, Pak. Kepala. 3 semen? Iya, Pak. Kamu nih baru kerja udah bikin masalah di sini ya? Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Oh iya. Ini ada apa ini kok? Kayaknya akrab banget berdua. Iya, ternyata
Ini pacar saya, Pak. Calon tunangan saya, Pak. Apa? Kamu pacaran sama kuli bangunan ini, Cid? Iya, benar, Pak Dimas. Udah. Kamu mau saya pecat, ha? Pak Dimas, saya minta maaf atas kesalahan pacar saya. Oh. Kamu mau jadi sok jadi pahlawan di sini, Cid? Ha? Mau kamu saya pecat? Ha? Pak, Pak, jangan pecat pacar saya, Pak. Mending saya yang pergi. Oke, kalau permintaan kamu kayak tapi gitu. Tapi nggak ada kesempatan satu kali, Pak. Kesempatan? Kamu tuh baru di sini. Sedangkan saya nggak tahu kerjanya kamu gimana di sini. Pak Dimas, dan dia sudah ngatur-ngatur pekerja lain, Pak Dimas. Apa? Berani-beraninya kamu. Kamu bos di sini. Hah? Mas. Kamu tuh orang baru di sini ya? Iya, Pak. Gak usah sok di sini. Saya minta maaf, Pak. Udah, Meli. Mending kamu cari pekerja yang lain. Pak, Pak, tapi saya butuh pekerjaan, Pak. Oh, oke. Kalau kalian masih terus membela seperti ini, ya udah, Cid. Kamu saya pecat juga. Gimana? Sayang. Udah. Kamu gak usah ikut-ikutan ya. Gak apa-apa, aku cari pekerjaan lain. Masih banyak kok. Aku bisa jadi... Apa aja aku bisa kerja serabutan, sayang. Yang penting kamu tetap kerja di sini ya. Udah, aku enggak apa-apa kok. Aku udah biasa direndahkan orang, dicaci maki orang, udah biasa. Yang penting kamu tetap setia sama aku meskipun pekerjaanku apa dan kamu tetap mau sama aku, oke? Tapi kamu benar enggak apa-apa kan? Tapi kalau aku kerja apa aja, sekarang kamu udah tahu nih pekerjaan aku kuli bangunan, kamu tetap mau sama aku. Sayang, mau gimana pun kamu, aku tetap mau sama kamu. Cid, kamu yakin mau sama kuli bangunan ini? Hah? Dia penghasilannya nggak nentu loh. Pak Dimas, saya teman kepribadian saya, jadi tolong Pak Dimas jangan ikut campur, Pak. Kamu berani ya sekarang ya? Bu Citra, okay. Kamu ngapain sih ngebelain kuli bangunan seperti dia? Hey. Meli. Udahlah, Cid. Terusin aja, cowok seperti itu mah banyak di sini. Kamu nggak apa-apa? Ya udah. Mel. Aku enggak apa-apa. Sayang, udah ya. Aku enggak apa-apa, aku udah biasa kayak gini ya. Yang penting kamu tetap setia sama aku ya, meskipun pekerjaanku apa ya. Sayang, aku bakal tetap setia sama kamu. Beneran? Kamu akan setia dan sayang sama aku? Beneran, sayang. Kamu meskipun aku kuli bangunan? Iya, kamu percaya aku dong. Yes! Terima kasih Pak Dimas. Sama-sama. Atas kerjasamanya ya. Pak Dimas. Ada apa? Udah. Mbak. Sayang. Gini ya. Untuk kamu, tadi udah dorong saya dan kamu caci maki saya. Sayang. Saya enggak akan pecat kamu dari sini. Ya, tapi rubah ya sikap kamu ya. Kalau kamu tetap kayak gitu sama orang lain dan pekerja-pekerja di sini semua, saya akan pecat kamu sekarang juga. Kamu tahu siapa saya? Sayang. Enggak tahu. Semua ya proyek yang ada di sini itu pemimpinnya Pak Dimas kan? Ya benar. Tapi saya di atas Pak Dimas. Bisa dibilang saya donatur tunggal di sini. Oke, saya lakuin hal ini sayang untuk menguji kamu. Karena kamu udah setia sama aku meskipun aku kuli bangunan aku apa dan kamu tetap sayang sama aku. Kamu pantas aku perjuangkan, Cip. Ngapain kalian juga ikut bos? Iya, kenapa kalian tepuk tangan? Dan kenapa kalian bilang bos sama saya? Saya dengar dari dalam, katanya bos ini bukan kuli, tapi... Oh, iya. Jadi, Pak Dimas, ya. Sekarang saya sudah tahu ya, isi hati dan sikap pacar saya gimana, calon tunangan saya. Berarti dia pantas saya perjuangkan. Aku minta maaf juga ya atas kelakuan aku. Udah, aku kan udah bilang rubah sikap dia. Dia akan tetap kerja di sini. Nah, tapi kalau dia tetap ya? Seenaknya sama karyawan dan sama yang lainnya, dia akan saya pecat. Enggak sayang, dia dengerin. Dia kayak gitu, dia karena bela aku. Dia orangnya baik kok. Ah, ya udah sayang. Terima kasih ya. Kamu selama ini udah jagain si Citra. Ya udah. Oh, untuk pertunangan kita batalin aja. Batalin. Secepatnya aku akan lamar kamu untuk menikah sama aku. Asik. Ayo,
Oh ya, untuk kalian saya kasih bonusan ya karena sudah ngebantu saya juga. Oke? Okay? Oke, okay, Berto, atur ya. Siap, Bos. Yuk.